بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد معاشر المسلمين إخوة الإيمان وأخوة الإسلام صحابة مدى مدادمان أبو برد يعني برحمة الله سبحانه وتعالى إن شاء الله الكتاب كان كان pembacaan risalah min wasoyah salaf li syabab nasihat Untaian wasiat generasi terdahulu kaum muslimin untuk para pemuda yang ditulis oleh Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr Hafizullah Ta'ala Yang Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita sudah sampai kepada wasiat yang ke-12 ya, yeah beliau membawakan sebuah riwayat dari al firyabi rahimahullah al firyabi rahimahullah beliau berkata karena sufyan al thawri rahimahullah yusalli thumma yaltafitu ila shababi fayaqulu idha lam tusallu al yawma famata al firyabi rahimahullah mengatakan Pernah suatu ketika Imam Sufyan al thawri melaksanakan sholat. Kemudian selesai sholat, beliau berpaling melihat kepada para pemuda sembari mengatakan, jika kalian tidak sholat hari ini, mau kapan? Kata beliau Imam Sufyan al thawri rahimahullah. Beliau Imam Sufyan Athawri rahimahullah memberikan wasiat kepada para pemuda dengan wasiat yang agung. Wasiat yang sangat kita butuhkan. Wasiat yang teramat, sangat penting bagi kita para pemuda. Kalau kita tidak sholat hari ini, mau kapan? Kata beliau rahimahullah. Maka di dalam wasiat beliau ini terkandung. Faidah terkandung makna bahwasanya beliau ingin menyampaikan kepada pemuda manfaatkan waktu kalian masih muda ini untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala karena betapa banyak orang yang mereka ingin bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala ingin bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak salat mereka tidak mampu lagi bersujud karena Kondisi badannya yang sudah sakit-sakitan Karena kondisi badannya yang sudah tidak memungkinkan lagi Karena sudah tua Karena sudah terserang banyak sekali penyakit Sudah lemah Maka beliau memberikan wasiat kepada kita para pemuda Jangan sampai Waktu yang masih kita miliki Kekuatan Semangat yang masih muda yang ada pada diri kita ini Kita biarkan sia-sia Tidak digunakan untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan pasti Kita semuanya tidak ingin Allah memberikan peringatan kepada kita Untuk bersujud kepadanya dengan mencabut Nikmat yang Allah berikan kepada kita Dengan memberikan musibah Dengan memberikan penyakit Naudzubillah Maka dari itu wahai para pemuda kesempatan yang Allah berikan. Kekuatan untuk bisa bersujud, mengerjakan salat, kita manfaatkan sebaik mungkin. Jangan sampai kita sia-siakan kekuatan yang kita miliki saat kita masih muda ini dengan tidak mengerjakan salat, dengan melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Na'udzubillah. Maka jadilah pemuda yang mereka senantiasa bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kekuatan yang dia miliki dengan semangat yang dia miliki dia lakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala memperbanyak sujud kepadanya Masyarakat Ma muslimin sahabat MPD muda dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala makanya beliau Al-Imam Sufyan Atsauri mengatakan jika kalian wahai para pemuda tidak salat hari ini mau kapan lagi Mudah-mudahan bermanfaat dan memberikan penyemangat pada diri kita untuk terus semangat beribadah kepada Allah terutama mengerjakan salat bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala karena sujud adalah posisi terdekat seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala posisi seorang hamba Begitu dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, Wahai para pemuda, Mari kita manfaatkan. Untuk memperbanyak, Bersujud, Memperbanyak salat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan kekuatan yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa wa akhiru da'wana rabbil alamin.